Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber dimanapun anda berada, kita ketemu lagi. Dan mudah-mudahan semua teman-teman masih dalam keadaan sehat dan murah rezeki. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang subscribe, yang nonton video saya, yang like, yang dislike. Oke, terima kasih banyak. Dan pertemuan kali ini saya akan video ada satu proyek ini adalah mobil Proton Gen 2 dengan kerusakan airnya panas, dan saya akan sedikit berbagi bagaimana cara kita mengetahui kerusakan air panas itu. Dan sehubungan ini saya sudah cek kemarin, termostatnya bermasalah. Jadi saya akan berbagi sedikit bagaimana kita mengetahui kalau termostat yang rusak. Oke, kita terus saja, kita lihat terus ke kendaraannya. Dan ketika pada suhu tertentu, dia akan membuka, termostat akan terbuka dan akan mengalirkan air rolling ke sini, tangki air. Dia akan otomatis akan buka dan air akan pusing ke sini. Kebiasaannya, kalau termostat yang bermasalah, kalian cek di sini tahu, di bagian pipe nih. Setelah kalian start hidupkan, pegang di sini, ini akan panas. Terus pegang daerah sini, tapi hati-hati ya. Ini kipas ini biasanya berpusing, jangan sampai tak jarinya masuk ke sini. Kalian cek di sini, bagian hose yang bawah nih, kalau sejuk. Dia akan kalau berbeda dengan yang sini panasnya, ini apa nih, bermakna termostatnya rusak. Jadi gampang, kalian untuk mengetahui mudah banget, cuman pegang dari sini dengan sini, dia akan berbeda bro. Soalnya air yang anu kan ditutup, walaupun dia bukanya kecil ke, tapi dia akan nggak bakalan sama. Itu pengalaman saya yang sering saya biasanya nggak sama, panas suhu panasnya nggak sama, tapi kalau sama itu biasanya termostat nggak ada masalah. Oke, saya akan coba buka untuk kendaraan ini. Kalau nggak salah termostatnya di bagian sini, di dalam sini. Jadi saya akan buka dulu termostatnya, saya akan ganti. Dan untuk bagian-bagian lain, kerusakan kipas atau apa, nanti kita bahas di lain kali ya. Saya akan ganti itu dulu. Dia ada satu klip. Kita buka klipnya yang di situ. Kita buka dulu, lalu akan keluar nanti. Oke.
karaten bro, karaten karaten. Oke, kita cari baru. Oke bro, kita sudah dapatkan termostat yang baru. Nih. Ini nomornya W46PA78. Oke, sekarang kita lihat. Oke, ini bentuknya dalam dia dapat ada satu getah karet untuk di sini. Oke. Cara pemasangannya di situ. Oke, kita cara pasang. Oke bro, udah selesai pemasangannya, bisa kita lihat. Nah, kayak gitu ya bro, klipnya juga yang pastikan klipnya masuk dengan betul. Oke, sekarang kita tinggal pasang hose ini terus kita isi air. Oke bro, sekarang kita tinggal isi air. Oke, untuk kendaraan Gentoo pengisian air kalian perhatikan sini. Sini ada satu skru ini. Ini perlu dibuka untuk memastikan airnya terisi dengan penuh. Kita buka bro, jangan sampai nggak tak dibuang angin ya. Bukan orang masuk angin jadi kerong buang angin. Kendaraan pun harus dibuang angin. Nah lihat, mentur. Saya lihat dengan jelas. Galih kaki kau lu, marah nih. Pastikan lihat dulu. Nah, ini. Aduh. Pastikan itu keluar dengan full. Nah, penuh. Tutup ah. Habis itu nak bio, tutup ya, ah. Dah bang angin jadi angin keluar kan. Bagus. The good job. Good job. Mantap tuh. Kali. Jangan lupa ketatkan balik. Ketatkan terus balik. Air pancur tu.
Udah 2 tahun tambah isi. Oke. Sekarang kita minta itu. Tolong Ustaz. Dul, tolong Ustaz Dul. Aduh. Ah, tengok. Kita start. Kalau turun kita isi balik. Tapi kalau cukup, kita tutup terus. Kita tunggu. Tunggu ini. Okey. Biasa separuh lah. Kalau nak tahu nanti, ini kan sejuk, sini panas. Terus kita lihat di sini. Kalau ini sama panasnya berarti sudah terbuka. Oke. Terus kita lihat, tunggu temperature lah. Kayak itu aja guys. Tapi yang penting dalam pengisian air jangan lupa buangan ini kayak gitu tadi. Oke bro, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe. Hai bro. Lihat perut. Oke bro. Terima kasih banyak. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.